Azan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara-saudari yang saya hormati, saya berdoa kepada Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat kelima dan keenam dari surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir inna wa'dallahi li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ikar. Inna alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu al-azim. Maka bersabarlah kamu kerana sungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah keampunan untuk dosamu dan tasbihlah serta memuji Rabbmu pada waktu petang dan juga pagi. Sungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam hati mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, semuanya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ikhwati fillah, dalam perkara terdahulu kita dah bincangkan apakah maksud Nabi yang salam dituntut untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ini adalah seorang manusia maksum, keseluruhan Nabi adalah maksum, mereka tidak melakukan dosa. Mereka merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, maka sewajarnya, sewajibnya mereka bersifat dengan sifat ma'asum al-asma. Jadi kita telah jelaskan pada kuliah terdahulu, istighfar Nabi Muhammad SAW ni berbeza daripada istighfarnya kita, kerana istighfarnya kita adalah daripada melakukan dosa. Bahkan lepas sembahyang pun dituntut untuk beristighfar, astagfirullah, 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 kerana dalam salat kita lalai. Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', mengapa kita beristighfar sebab salat? Itu juga dalam al-azkar, kerana dalam salat itu kita lupa pada bilangan rakaat contohnya, teringat urusan dunia padahal kita sedang bertawajuh kepada Allah SWT. Maka dengan sebab itulah kita istighfar. Istighfar adalah daripada melakukan dosa. Jadi sebarang bentuk terlupanya dalam salat, lalainya dalam salat, maka kita counter balik semula dengan cara istighfar lepas salat. Itulah penjelasan oleh Imam Nawawi dalam al-azkar. Sering ini mereka pastikan, inna allazina yujadiluna fi ayati Allahi bighayri sultanin atahum. Semuanya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, iaitu memperdebatkan kebenaran dengan menggunakan kebatilan, membantahkan hujah-hujah yang sahih dengan perkara syubhat tanpa disertakan dalil dan alasan yang berasal dari Allah, maka mereka itu sebenarnya dalam hati mereka ada perasaan takabur, perasaan dengki, perasaan rasa diri itu terlalu agung, tak boleh nak disanggah. Ini sifat takabur kita pernah bincangkan dalam kuliah-kuliah terdahulu, merupakan satu sifat yang telah pun memusnahkan syaitan sehingga dia sanggup untuk ingkar kepada arahan Allah apabila dia masa dengki, masa takabur dalam dirinya bahawa dia diciptakan daripada api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Perasaan seperti ini yang telah memusnahkan masa depan si syaitan ini, lalu jauhlah dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslim-muslim ini mulai kepada sekalian, tidak ada dalam dada mereka ni melainkan kesombongan dan ikut kebenaran dan penghinaan terhadap orang yang bawanya. Ukuran mereka adalah ukuran mati. Melihat orang-orang beriman ini leceh, miskin, pakaiannya busuk, mereka tidak sehebat kami dari sudut pendapatan, pencapaian kehidupan, itu ukuran golongan musyrikun. Kalau kita perhatikan dalam tafsir Imam Al-Baghawi,
Imam Al-Baghawi ni terkenal, salah seorang tunggak dalam mazhab Syafi'i. Beliau ni mengarang banyak kitab, antaranya kitab Syarh Sunnah. Kitab Tafsir Al-Baghawi ni juga dipanggil dengan Tafsir Ma'arim Tanzil. Kata beliau, ayat ni turun berikutan dengan sikap golongan Yahudi. Yahudi yang bersifat takabur kepada Nabi SAW ketika turunnya ayat ini adalah riwayat daripada Mujahid, daripada itu juga seperti disebut oleh Qutaibah. Mereka ni bersifat takabur kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mereka datang berjumpa dengan Nabi lalu berkata, inna sahiban al-masih bin Daud zaman fayabrugu sultanuhu al-bar wal-bahr wa yuruddu al-mulku ilayna wa yuruddu al-mulka ilayna. Hai Muhammad, hai Abu Qasim, nanti teman kami akan keluar, teman masukkan iaitu Al-Masih bin Daud. Masih bin Daud ni adalah Dajjal. Dia akan keluar pada hujung waktu, hujung zaman sebelum kiamat untuk memerintah dunia ini. Dia punya kerajaan akan sampai memenuhi semua lautan dan juga daratan. Dia akan kembalikan pemerintahan kepada kami. Engkau telah menghina kami, memuliakan orang-orang Islam pengikut-pengikutmu. Kami tidak bimbang, tidak gusar, kerana akhir zaman nanti akan keluar Al-Masih bin Daud yang dimaksudkan di sini itu Dajjal. Dia akan keluar untuk memenangkan kami, membantu kami, mengalahkan kamu semula. Sebenarnya ini mereka maksudnya ini perkara berkaitan dengan Dajjal ni adalah perkara yang warid dalam hadis-hadis sahih. Bahkan Nabi SAW mengajar kita dalam doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masih dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab neraka jahannam, daripada azab kubur, daripada seksa ataupun kesusahan kehidupan dan kematian. Dan kami, aku mohon kepadamu perlindungan daripada gangguan, dikalahkan, dihina oleh Al-Masih Dajjal. Doa ni sering Nabi amalkan sebelum beri salam, selepas sempurna tasyahud akhir. Setiap kali Nabi sembahyang baik zuhur, subuh ke maghrib ke, 3-4 rakaat, 3-4 ataupun 2 rakaat hujung til alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masih dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari seksa neraka jahannam, juga dari seksa kubur, juga dari kesusahan hidup dan juga mati, dan aku dari gangguan Masih Dajjal. Doa ni mesti-mesti ini mulia kalau sekalian ada saya titipkan dalam buku bertajuk 101 doa daripada hadis-hadis sahih. Ini kira buku 101 doa daripada hadis-hadis sahih, kerana kebanyakan doa yang saya sampaikan di sini ada dalam buku tersebut. Sekiranya tidak ada kesempatan, lihat dalam Facebook Ustaz Zahazan Muhammad. Dalam Facebook Ustaz Hazan Muhammad ada saya koleksikan doa ni dalam notes. Tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat yang dimiliki sekalian, boleh dapatkan di situ, printkan dan tapakkan di pejabat ke, di masjid, di surau, agar diamalkan di umat Islam, kerana ia adalah wasiat Nabi SAW yang cukup berharga. Kita beberapa kali sebelum ini telah membincangkan tentang Dajjal. Ia merupakan akidah orang Islam, umat Islam, yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi telah jelaskan minad dajjal mamsuhul ain, semuanya dajjal itu mata sebelahnya terhapus. Itu sebab dipanggil sebab al-masih. Dajjal ini diambil dari perkataan orang Arab, maknanya dajjal, dajjal al-ba'ir, maknanya mencampur adukkan. Dia telah pun ditutup dengan sesuatu. Kalau sebut dajjal, dajjala idza labbasa wa mawwa, kalau seorang telah mencampur adukkan dipanggil Dajjal. Jadi Dajjal ni merujuk kepada seorang pendusta yang mencampur adukkan pelbagai perkara untuk menundukkan orang-orang yang jahil. Jadi digunakan di atas wazan fa'al. Dajjal ni perkataan fa'al, atas wazan fa'al, maksudnya pembohongan yang begitu dahsyat. Al-Imam Az-Zahari mengatakan Dajjal ni boleh jamakkan dengan Dajjalun. Imam Malik pula menjamakkan Dajjal ni dengan Dajjalah, Dajjalah, Fa'alah. Sesungguhnya ini untuk siap ni adalah satu akidah yang tuan-tuan boleh lihat. Sebagai contohnya dalam majalah Solusi. Dalam majalah Solusi sering Ahmad Nur dalam kolom akhir zaman menceritakan tentang Dajjal. Dajjal ni satu fitnah yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Dajjal ni seorang lelaki dari keturunan Adam, Nabi Adam. Dia memiliki sifat yang dijelaskan dalam hadis agar manusia, Nabi telah jelaskan dalam hadis agar manusia mengenalinya.
Dan Nabi telah beri peringatan kepada mereka tentang sifat-sifat yang buruk, yang bodoh yang ada padanya. Antara sifat yang Nabi telah jelaskan dalam hadis-hadis yang banyak, dia seorang lelaki masih muda, kulitnya merah, pendek, jarak di antara dua betisnya berjauhan. Betis dia maknanya terkangkang. Dia ni berambut keriting, keningnya lebar, dadanya bidang, mata yang kanannya buta. Mata ni, tuan-tuan ni boleh kasihan, dia seolah-olah buah anggur yang menonjol, buah anggur yang keluar daripada bracket dia. Ini gambaran mata yang telah dikemukakan dalam hadiah Nabi SAW. Di atas matanya sebelah kiri ada daging yang keras yang tumbuh, dan di antara dua mata ni tertulis perkataan kafara yang terputus-putus, iaitu merujuk pada kafir. Sekarang ada peluang, bacalah dalam majalah Solusi. Sebagai contohnya pada nombor 6 dan 7, perkara ini dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Umar Manur dengan bandingan daripada kajian-kajian para ulama bahawa Dajjal yang diraman disebut oleh Ibn Hajar Asqalani. Bilangan mereka ni menjangkau 30 orang dan ada di kalangan mereka yang perempuan. Dajjal ni maknanya pendusta, mencampur adukkan satu perkara yang benar dengan perkara yang dusta. Sekarang ini mulai kat masyarakat. Nabi pernah menjelaskan hadis dari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Baina ana naimun atufu al-bait fa dhakara annahu ra'a Isa bin Maryam alaihi salam thumma ra'a ad-dajjal wa wasafahu wa qala idza fa idza rajulun jasimun ahmar ja'du ra's a'war al-ain fa anna aynahu aynabatun tafiyah qalu hadha ad-dajjal aqrabu an-nas ilayhi shabahan bi ibnu qatan rajulun min khuzah. Ketika aku sedang tidur, kata Nabi, aku bermimpi melakukan tawaf keliling Kaabah. Kemudian Nabi pun menceritakan, Nabi melihat Nabi Isa AS. Dekat dengan Nabi Isa ni ada Dajjal. Nabi pun memberikan perincian terhadap sifat Dajjal. Seorang lelaki yang berbadan besar, merah kulitnya, rambutnya keriting, matanya buta sebelah, seolah-olah buah anggur yang menonjol. Para sahabat berkata, orang yang paling mirip dengan Dajjal ini iaitu seorang namanya Ibnu Qatan, seorang lelaki dari Khuza'ah. Ini yang berkata ni tuan-tuan yang boleh kata sekalian, adalah seorang yang namanya Abdul Uzza bin Qutun bin Amr al-Khuza'i. Ada yang mengatakan bahawa dia ni keturunan Bani Mustalib dari Khuza'ah. Ibunya adalah Hala bin Khuwailid. Dia bukanlah seorang sahabat. Dia meninggal pada zaman jahiliyah. Ada juga mengatakan bahawa dia pernah berkata kepada Nabi SAW. Lalu Nabi telah pun menjawab, tidak, engkau adalah seorang Muslim sementara dia adalah seorang kafir. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa dia pernah jumpa dengan Nabi SAW dan masuk Islam. Tuan-tuan yang boleh kata sekalian, adalah penilaian para ulama terhadap hadis ini yang penting yang harus kita faham. Ada setengah ulama seperti Al-Imam Al-Barawi mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini, orang yang dengki in fi sudurihim illa kibr mahum bibalighi, antaranya turun kerana orang Yahudi yang pernah mengatakan kepada Nabi SAW, kami akan kedatangan seorang bernama Nasir bin Daud, dia akan kalahkan orang Islam. Dia tidak berjumpa dengan kau hai Muhammad, tapi kami nak beritahu kepada kau bahawa dia akan menyerahi kami, mengalahkan umatmu, lalu akan mengembalikan kerajaan yang kau telah rampas dari kami ini di Madinah kepada kami balik semula, kepada keturunan kami. Sekiranya ini mulai kat masyarakat nari, kalau kita nak cerita buat Dajjal, ada peluang, bacalah dalam majalah Solusi kolom Akhir Zaman. Setiap kali Al-Ustaz Omar Muhammad Nur Hafizahullah mengkaji dia seluruh hadis, mengemukakan riwayat yang banyak tentang petunjuk-petunjuk tanda-tanda yang telah dikemukakan oleh Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Nabi SAW agar kita buat persiapan. Tuan-tuan yang menunjukkan masyarakat, hadis yang menceritakan tentang Dajjal yang terlalu banyak, bahkan yang semuanya mutawatir, sampai ke Dajjal mutawatir. Semua riwayat dalam perkara ini menyebutkan bahawa Dajjal bukanlah hanya seorang, tapi berpuluh-puluh orang. Semuanya mengaku menjadi Nabi. Rantaian Dajjal-Dajjal ini ditutup dengan Dajjal yang terbesar, iaitu Al-Masih Dajjal, yang tidak lagi mengaku Nabi, tetapi mengaku menjadi Tuhan. Tuan-tuan yang mulia sekalian, disebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, tidak akan terjadi kiamat, la taqumu sa'ah hatta yuba'ath thalathuna dajjalan, sampai 30 orang Dajjal dibangkitkan. Semuanya mengaku menjadi utusan Allah SWT. Berbeza daripada hadis yang sahih yang lain menunjukkan bahawa Dajjal, Al-Masih Dajjal mengaku jadi Tuhan. Jadi dapat kita taufikkan di sini, simpulan yang maksud dia, Dajjal ni bukan seorang, bahkan jelas dia sebut hadis 30 orang. Ada sebuah hadis lagi dari Imam Ahmad Bashar Tabarani daripada Zaifah bin Al-Yaman,
Nabi pernah bersabda, dalam umatku ada para pendusta najis sebanyak 20 orang. Empat antaranya adalah perempuan. Hadis ini lemah. Begitu juga hadis riwayat Abu Ya'la dan Tabarani yang mengatakan bahawa bilangan Dajjal ni sampai 70 orang. Nampaknya hadis yang berkaitan dengan 30 orang itu lebih kuat sanadnya kerana ia merupakan riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa kita cerita pasal Dajjal ni tuan-tuan? Kerana para ulama tafsir bawakan orang Yahudi begitu berbangga mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan dibantu oleh Dajjal. Kita orang beriman, Dajjal lah musuh kita. Dajjal ini sekalipun memiliki sifat-sifat yang jelas disebut dalam hadis, ternyata ada orang-orang yang jahil yang mengikutinya. Jahilan tuan-tuan tidak boleh dianggap sebagai kemuzuran dalam agama. Kita kena ingat penekanan terhadap perkara ini Nabi telah jelaskan banyak kali. Jangan kalau ia dibangkitkan di kalangan seseorang kita bertemu dengannya kelak mengikutinya atas alasan aku tidak tahu. Orang tidak tahu ni adalah orang yang paling teruk azab di sisi Allah SWT kerana dia tidak mahu belajar. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, kita akan huraikan sedikit perkara ini agar kita jelaskan kondisi kepada anak-anak. Kerana Nabi pernah bersabda, tidak ada seorang pun Nabi yang dibangkitkan melainkan dia bercerita kepada umatnya tentang Dajjal. Dan aku juga menceritakan kepada kamu. Fenomena ini akan berlaku di akhir zaman. Allahu'alam apakah kita sempat melaluinya atau tidak. Tapi persiapan ke arah itu harus ada, disampaikan, digembar-gemburkan, disuruhkan ingatan terhadapnya. InsyaAllah kita akan huraikan pada kuliah akan datang. Sedikit lagi, Allahu'alam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.